Sebuah fenomena aneh terjadi di langit Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, Rabu 8 Januari 2020. Sekumpulan awan berbentuk gelombang menyerupai gelombang tsunami ini dilihat oleh warga di sebuah tanah lapang yang ada di daerah itu. Foto-foto awan berbentuk tsunami ini diunggah oleh pengguna Facebook bernama Putra Siswanto. Dalam unggahannya, dia menyebutkan awan berbentuk tsunami di langit Kabupaten Kepulauan Selayar. Terlihat dalam foto beberapa anggota TNI sedang menyaksikan awan itu saat mengikuti gelar apel siaga bencana alam. Kemunculan awan bertepatan saat digelarnya apel kesiapsiagaan bencana alam oleh TNI Polri dan Pemda di lapangan Pemuda Benteng Kabupaten Selayar sekitar pukul 7 WITA. Hal tersebut juga dibenarkan oleh pemuda setempat, Fakih Nekara. Ia mengatakan lokasi terlihatnya awan berbentuk tsunami di sebuah tanah lapang yang tidak jauh dari pusat kota. Sementara seseorang prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 4 Makassar, Rizky, mengatakan fenomena itu memang biasa terjadi saat musim hujan. Rizky mengatakan fenomena awan cumulonimbus biasanya cenderung disertai dengan angin kencang di atas 25 km per jam. Olehnya, BMKG meminta masyarakat tetap waspada terhadap fenomena awan cumulonimbus.